Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teaser Lovers. Welcome back to channel Teaser Update ya. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian, pastinya dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Aal Sir Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa dong untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru seputar Papa Shirt dan mamanya Selen. Oke ya Teaser Lovers, yuk kita cek apa saja info terbaru seputar couple Teaser di kesempatan malam hari ini ya, check it out. Hari ini Teaser Lovers 25 September 2022. Katiara Andini nanti malam sekitar pukul 9 malam hari nanti akan manggung di The Wish Festival. Terlihat dari updatean Kavaberry ini mengeluarkan 4 buah foto dan yang paling mencolok tentu saja ID card pengenal yang dimiliki oleh Kavaberry tersebut, menandakan dia adalah bagian dari tim talent yang akan manggung di We The Fest nanti malam tuh Teaser Lovers. Kavauzi Fadli di sini di salah satu Instagram story-nya memberikan updatean situasi terkini di sekitaran Gelora Bung Karno Sport Center, tempat berlangsungnya We The Fest hari ini Teaser Lovers ya. Sekarang kita pindah ke tim penata rambut dari mamanya Seleni, Hairdob underscore L. Di sini mengupdate sebuah Instagram story bernuansakan hitam dan putih. Terlihat di situ ada seseorang yang sedang ditata rambutnya dan juga di make up. Siapakah dia? Itu adalah pastinya Katiara Andini ya Teaser Lovers, yang sedang ditata dan di make up untuk We The Fest hari ini. Dipastikan hari ini Teaser Lovers, malam hari ini akan ada asupan ya, 100% deh pokoknya akan ada asupan nanti malam untuk penampilan Katiara Andini berdasarkan apa yang diupdate oleh Katama Pratama ini. Tim backstage dari Katiara Andini memperlihatkan dirinya menggunakan gelang We The Fest, namun yang menjadi fokus tentu saja yang ada di depan itu tuh Teaser Lovers. Pastinya itu adalah Katiara Andini dan yang di sebelahnya, jika sudah siluetnya menggunakan setelan off-white, dari kaos sampai celana saja sudah off-white, pasti adalah Aal Sir Ahmad ya Teaser Lovers. Updatean tersebut juga di-repost ulang oleh Min Tiger Alsa Tiger Man. Oke, kita intip komentar-komentar menariknya yang dituliskan oleh para warga bucin follower Instagram Min Tiger. Mbak Heselen, itu pintu Doraemonnya dipakai lagi anjrit ngum. Dili 14, pantes nggak nongol seharian, ternyata lagi quality time plus nemenin ayang nyanyi. Sisa sasa 89, nahkan-nahkan, pantes ngilang. Strawberry Moon, berarti hari ini liriknya kembali andai saja bukan andai raja nih, rajanya ikut soalnya. Woto Alucard, walaupun blur tapi tetap uwu. Hari ini Teaser Lovers ya, Aal Sir menemani Katiara Andini untuk performnya di We The Fest Teaser Lovers. Pantasan saja dari pagi tidak ada updatean morning baby Selennya tuh. Ternyata mungkin saja sudah dari pagi hari tadi mereka bersama, namun tidak diupdate melalui Instagram story masing-masing. Yang di-repost ulang oleh Instagram panggil aku kerucil ini memperlihatkan Katiara Andini berpose sambil memegang salah satu edisi dari brand smartphone Samsung Teaser Lovers, karena secara Katiara Andini adalah salah satu brand ambasadornya Samsung ya, khusus untuk smartphone-nya. Walaupun belum secara resmi brand Samsung ada di bio Instagramnya Mama Selen Teaser Lovers. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean spesial asupan We The Fest couple Teaser tentunya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.